Begini, contoh dia teladan. Begitulah maksud kenal Rasulullah SAW.
ni kenal Rasulullah SAW. Belajar setiap tahun tentang belajar tentang maulidul rasul setiap tahun. Masuk lupa Rabiul Awal, maulidul rasul surah Taufiqiyah. Nanti surah Awal, nanti masjid itu sedapa, nanti masjid itu masjid itu. Hari hari Kamis, puasa sunnah, tinggal. Dah, macam mana tentang ma'rifatul Rasulullah? Macam mana tentang maulidul rasul ini? Macam mana tentang kita ini terus kena? Hari ini maulidul rasul. Hari ini jatuh 13, malam tentu sambung maulidul rasul. Hari ini 13 contoh puasa sunnah, 3 sunnah puasa 13, 14 dan 15 pada setiap bulan, tinggal dah ini. Oh, kenapa terlepas hari ini terlepas, besok pun terlepas. Contoh 3 hari kami lihat ni, puasa sunnah. Habis puasa yang kami, berapa yang saya nak ikut? Lepas saya sebut ni, jadi contoh kita makrifat kita guna. Makrifat kita tidak seperti makrifat manusia. Nombor dua, tuan-tuan sekalian, mahabbah, cinta. Tadi ma'rifah kenal Rasulullah, kenal jalan hidup dia, sirah dia bagaimana, bagaimana pergulaan dakwahnya, bagaimana hadap dia berhadapan dengan musuhnya, bagaimana dia mengembangkan dakwahnya. Itu tentang sirah Rasulullah. Bukan hafal nama isterinya, hafal nama anaknya, bukan. Tapi tuan-tuan hafal perjalanan sirahnya. Macam mana liku-liku dia nak sampaikan dakwah pada kita, tuan-tuan senang ke apa ya? Berarti itu maksud tuan-tuan memahami sirah perjalanan Rasulullah. Ma'rifat nombor dua, mahabbah, kecintaan. Belumnya tuan-tuan seolah tadi cinta pada Rasulullah SAW. Macam mana cinta pada Rasulullah? Itu cinta pada Rasulullah SAW itu dengan dia menghafal Quran. Cinta pada Rasulullah SAW dengan dia mengasihi keturunan Rasulullah. Cinta pada Rasulullah dengan maksud dia memuliakan ulama tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud cinta. Bagi cinta tuan-tuan, apa yang Nabi suka tuan-tuan nak buat, dan apa yang Nabi tak suka kita tak nak buat, kerana kita nak jaga Nabi SAW, nak jaga hati dia. Macam tuan-tuan, macam mana nak jaga hati mak ayah? Tuan-tuan hanya akan buat apa yang dia suka. Mak ayah tak suka bak ni tuan-tuan, contoh tak akan buat. Walaupun dalam bak susu mata rumah, mak ayah bagi datang rumah. Ini maaf pun dia letak TV, sofa, sebab tak ni tuan-tuan kita tak nak. Walaupun hati kita, aku dah buat elok-elok, dah susu betul lah. Tapi tuan-tuan tengokkan, mak tak suka. Jadi sepanjang mak kita tak suka, tuan-tuan kita nak susu atur tu, ikut macam cara mak kita suka. Walaupun dalam batu. Lepas mak ayah kita balik, kita pun susu ikut letak kita balik lah. Tengok, kita dah punya nak jaga tadi. Bagaimana kita tak boleh nak jaga hati dan perasaan Nabi SAW. Seumpama kita jaga hati perasaan mak ayah kita, maka di sini harus sabar. Maka di sini tuan-tuan kita nak mahabbah ni. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.